Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogky TV. Di video kali ini, saya akan mereview. Nah, ini adalah Optimus ya, Crux Weekend HE Cook System. Jadi ini cookware, cooking set gitu ya. Sudah ada dapat stove-nya atau kompornya juga. Yap, ini dari brand Optimus ya. Optimus itu brand outdoor dari Swedia ya. Singkat cerita sejarahnya, brand Optimus ini sudah didirikan dari tahun 1899, udah satu abad lebih ya, di Stockholm, Swedia ya. Jadi ini salah satu brand outdoor spesialis pembuat kompor ya, dari Swedia yang terkenal sih. Dan ciri khas mereka itu dengan berwarna hijau-hijau seperti ini ya, ciri khas dari brand Optimus. Dan produk-produk mereka itu juga keren banget sih menurut saya ya. Dan mereka itu karena spesialis kompor, di produk dari Optimus ini mereka dibagi beberapa jenis kompor ya. Dari kompor mereka produk-produk mereka itu ada dari kompor gas stove atau yang saya contoh seperti saat ini ya. Ini menggunakan gas kanister seperti ini, stove yang dapat di dalam Optimus Crux Weekend HE ini. Yang kedua itu ada Optimus Multi-Full Stove atau Full Liquid ya. Jadi kompor yang menggunakan bahan bakar multi-full seperti bensin, solar, dan lain sebagainya ya, atau gasolin ya sebutannya. Dan yang ketiga ini kompor hybrid atau hybrid stove. Hybrid stove di sini maksudnya adalah kompor yang bisa menggunakan bahan bakar gas yang ada di kanister seperti ini, dan juga bisa menggunakan liquid full atau multi full tadi ya, seperti bensin dan solar dan sebagainya seperti itu. Dan produk mereka lainnya yang dari Optimus ini ada seperti ini ya, aksesoris. Aksesoris ini dijual terpisah ya saya. Ini dan ini seperti Optimus windshield. Jadi ini untuk ngelindungin di stove-nya agar tidak terkena angin, dan nanti saya kasih contohin. Dan yang ini adalah gas kanister stand buat kanister ya di bawah ini ya, gas ini biar kalau di tanah atau ya di permukaan tidak rata dia bisa kebantu banget biar tidak jatuh gitu ya, biar tidak gampang goyang gitu potnya. Dan pastinya nanti saya akan boil test menggunakan kompor Optimus Crux ini, dan saya akan memasak juga ya, memasak air pastinya, dan menggoreng telur nanti di lid atau ditutup atau di frying pan dari pot Optimus ini. Karena ya pengen penasaran aja sih bagaimana masak menggunakan Optimus. Ini sebutannya Optimus Terra ya buat potnya ini. Ini potnya size-nya atau ukurannya itu 950 ml, lebih kecil sedikit dibanding Primus yang saya review kemarin. Saya mulai aja mereview Optimus Crux Weekend HE Cook System ini. Yep, seperti ini ya dusnya Optimus Crux Weekend HE Cook System. Dan saya akan buka aja ya. Oh ya, dan Optimus ini sudah saya pernah pakai ya, jadi ini nggak baru. Cuman ya saya baru akan reviewnya sekarang. Dan yang didapat dari di dalam dus ini ya, seperti biasa ada ya buku petunjuknya gitu tentang kompornya. Dan ini dia ya, Optimus Crux Weekend HE Cook System. Yang di luarnya ini adalah cover mesh-nya ya, atau mesh bag-nya. Dan saya akan buka dulu ya.
Jadi pot yang ini namanya Optimus Terra. Di karena satu set dengan kompornya yang ada di dalam disebutnya Optimus Crux6N HE Cook System ya. Yap, jadi seperti ini ya. Ini adalah tutupnya atau lid potnya. Yang sini tuh ada handle-nya. Handle-nya itu yang di sini itu yang hijaunya ini berbahan karet ya atau rubber gitu ya, biar ya anti panasnya gitu juga. Di dalamnya ini sudah ada non-stick ya. Ini ya lapisan teflon seperti itu, tapi ini sudah lama dipakai jadi terkelupas gitu ya lapisannya. Jadi ini bisa disebut hard anodized aluminium ya, potnya ini, karena dilapisin dengan non-stick teflon seperti ini agar tidak lengket saat memasak ya. Kelebihannya itu sih. Yang dapat lagi selanjutnya ini adalah kompornya ya, dan saya akan bahas ini dulu. Dan ini pot bagian bawahnya ya. Jadi kurang lebih kalau digabung ya dua ini, itu size dari pot Optimus Terra ini, disebutnya Terra ya, pot ini. Ini size-nya atau ukurannya itu 950 ml, 1 liter kurang ya. Dan ini cocoknya buat solo atau dua orang sih ya, ukuran segini. Yep, di sini juga ada, dalamnya sudah ada ukuran ini juga, jadi ngebantu banget di sini ya. Nah, kelebihannya itu di sini tuh ada semacam O-ring ya, saya nyebutinnya O-ring yang ada di pot ini. Jadi ini ngebantu banget sih kalau pada saat memasak, biar lebih menghemat gas ya. Jadi lebih cepat, mungkin ya lebih cepat bisa memasak air, jadi bisa panasnya itu bisa menyebar ke seluruh bagian pot ini gitu. Jadi panasnya merata dan pastinya bisa menghemat tadi ya gas itu. Dan ini ada handle-nya juga ya, berbahan rubber juga yang hijaunya ini. Ya biar intinya biar nggak panas ya saat dipegang gini. Dan ini seperti Primus sebelumnya, ini ada seperti ada corong seperti ini ya. Jadi ini bisa menjadi kettle juga ya, selain pot atau saucepan ya atau panci gitu, bisa jadi kettle, teko, dan bisa menjadi pot juga ini. Jadi mudah-mudahan multifungsi sih. Ini bisa digunakan untuk memasak air atau menggoreng yang cukup banyak makanan ya, seperti mungkin nugget atau lain sebagainya yang penuh, atau bisa masak nasi juga di sini pastinya. Dan yang bagian lid atau tutupnya ini atau disebut frying pan juga, ini bisa digunakan untuk masak telur atau bisa juga menjadi seperti piring ya saat makan gitu ya. Pokoknya banyak kegunaannya lah. Selanjutnya saya akan bahas tadi ya. Dan didapat ini selanjutnya ini adalah cover gas ya. Ini bisa jadi cover gas gitu, elastis dari bahan kain. Dan yang di dalam itu sudah ada ini loh, ada kompornya atau stove crux-nya ini. Dan nanti saya akan keluarin ya, sebelumnya saya akan coba. Jadi ini benar-benar unik banget sih, pocket apa ya sebutannya ya, ya cover untuk gasnya ini. Ini untuk size-nya 230 atau 220 gram gas kanister seperti ini pas banget ya. Tuh seperti ini, jadi benar-benar praktis dan ngelindungin juga bagian teflon atau nonstick yang ada di pot ini agar tidak tergores ya saat gas kanister 220 gram ini dimasukkannya seperti ini. Dia benar-benar ngebantu banget sih. Packing juga jadi kompak atau dibalikin seperti ini. Seperti itu. Dan yang uniknya di dalamnya ini ada kompornya. Ya, ini dia adalah Optimus Crux. Aneh nggak sih bentuknya karena miring seperti ini? Yep, ini adalah folding stove atau ya kompor ultralight tapi bisa dilipat gitu, seperti ini. Itu benar-benar unik banget sih. Ini satu-satunya sih mungkin yang saya tahu ya, kompor yang bisa, ya kompor jenis ultralight yang bisa dilipat seperti ini. Jadi melipat itu gampang, tinggal ditekan seperti ini ya, dan dimiringin ya, seperti ini. Kalau mau balikinnya lagi tinggal digeser aja seperti ini, dia akan naik sendiri gitu. Ini benar-benar intinya sih biar ngebudahin saat di packing ya, biar bisa masuk ke dalam cover stove ini ya, biar mudah di packingnya gitu sih, intinya sih gitu. Jadi di bagian kompor atau
Crux Stove ini. Ini ada bagian yang ini, ada bagian plastik ya. Ini benar unik sih, ada bagian plastik yang tadi itu biar bisa ngelipatnya seperti ini. Dan ini bagian-bagiannya tuh ada aluminium dan stainless ya pastinya. Dan ini switch untuk naik turun besarnya api ya, gasnya. Dan dia berwarna hijau juga, hijau khas warna Optimus, keren sih. Dan dia kompor atau stove ini nggak ada piezo igniternya ya, jadi ya harus pakai korek api atau lighter atau Optimus piezo juga, atau Optimus Sparky, mereka juga ngejual bikin, tapi ya saya nggak punya ya, jadi nanti saya akan pakai korek api aja, lighter ya. Ini seperti ini ya bentuknya, dan ketika dibuka tuh seperti ini, biar melebar. Jadi keluar apinya dari yang di sini, pinggir-pinggirnya ini. Kan biasa kalau kompor mah di tengah, jadi di pinggir. Di sini ada logo Optimusnya, dan ini bagian plastik tadi ya. Dan katakan gini, jika ada akan miring, tinggal di packing seperti ini. Dia benar-benar jadi lebih kompak gitu kalau di packing. Setelah tahu ya isi apa yang ada di dalam port Optimus Terra atau Optimus Crux Weekend HE Cook System ini, saya akan mencoba memakai beberapa aksesoris dari Optimus ini. Ya, di sini ada Optimus windshield ya. Dan ada lagi Optimus canister stand-nya buat di gasnya ini seperti ini. Ini bisa untuk gas size 220 gram ya, size ini, dan 110 gram. Dan ini saya ada sendok, tapi ini dari brand Soto ya, folding spork titanium. Jadi ini peralatan masak nih yang misalnya dipakai pada saat misalnya mau solo ya. Dan saya akan packing ya, satu per satu, dan nanti saya akan timbang berapa total berat ketika saya membawa semua peralatan camping ini ya, peralatan cookware dari Optimus ini. Saya sudah masukin Optimus Crux-nya dalam pouch ini ya. Lanjut, selanjutnya di atasnya saya letakin Optimus gas kanisternya yang 220 gram. Seperti ini. Dan saya masukin ke dalam pot Optimus Terra ini. Seperti ini. Selanjutnya bisa masukin sendok ya, folding spork yang lipat, yang pas ya pastinya kalau di packing seperti ini. Dan tinggal ditutup dengan lid atau Optimus frying pan ini, seperti ini. Sebelum dimasukin ke dalam mesh pocket Optimus Terra ini, dimasukin dulu ininya ya, windshield Optimusnya, seperti ini. Dan setelah itu untuk Optimus canister stand-nya bisa disimpan di luar aja ya, dengan misalnya lighter atau korek api. Ini dari brand Soto, dimasukin aja di sampingnya gini. Dan selanjutnya bisa langsung di packing seperti ini. Ini benar-benar kompak juga ya. Dan saya penasaran akan nimbang berapa total berat dari Optimus Crux Weekend HE Cook Set ini. Dan ditambah dengan tadi beberapa aksesoris ya, dan ada lighternya juga kom. Dan saya timbang sekarang total berat keseluruhan yang tadi saya masukin, yaitu ada di 968 gram ya, hampir 1 kilo untuk semuanya ini. Jadi itu udah termasuk ultralight juga ya. Dan saya akan menimbang ya, untuk lebih jelasnya seberapa satu per satu ya. Simulasi dari Crux Optimus Crux Stove ini dulu, beratnya itu adalah 90 gram ya. Wah, ini termasuk ya ultralight tadi saya bilang. Cuman satu kekurangannya ya, kurang piezo igniter aja ya. Tapi ya sangat nggak mungkin juga karena ini folding ya, bisa dilipat kompornya. Selanjutnya ini Optimus Terra atau
potnya ya, Optimus pot ini dengan teknologi O-ring yang ada di Optimus Terra ini. Total beratnya untuk ini adalah 275 gram. Penasaran nih seberapa panjang, seberapa gede apinya pada saat saya nyalakan ini. Saya mulai dari api yang kecil dulu ya. Seperti ini. Dan saya akan besarkan, yang paling besar. Kelihatan nggak sih? Ini gede banget sih, beneran. Apinya tuh awal-awalnya tuh blue flame ya. Atasnya tuh kayak ada sedikit oranye-oranye api gitu. Ini keren banget sih. Jadi nyala apinya tuh di bagian pinggir-pinggirnya aja. Dan saya kecilin perlahan-lahan dan apinya juga keren sih ya. Masih besar. Oke. Dan untuk lebih jelas nyala apinya tadi, saya akan matikan lampunya seperti biasa karena pengen tahu nih seberapa panjang, seberapa besar api dari Optimus Crux ini. Boil test ini, pada saat tes menghidupkan api di Cruxlet ini, di workshop indoor saya ini, di ruangan workshop saya ini sudah ada apar ya, alat pemadam api ringan untuk berjaga-jaga aja. Dan semua lampu sudah saya matikan ya, dan ya ada sedikit cahaya dari jendela. Dan saya akan tes seberapa besar api dari Optimus Crux ini ya. Ini api kecilnya ya. Api kecil itu awal-awal sudah blue flame seperti ini ya, bagus. Dan saya akan besarin perlahan dan ini yang paling besarnya ya. Jadi apinya tuh ada di bagian pinggir-pinggir yang tadi itu ya, yang ada bolong-bolongnya. Dan itu ada plusnya juga sih, jadi bisa ngebantu lebih menyebar apinya. Dan ini apinya, wow, keren sih. Blue flame pastinya, api biru. Dan ini cukup besar juga ya. Apinya juga tinggi sih. Ini ada blue flame dengan dasar atas itu ada api orange gitu ya. Ini benar-benar keren banget tuh. Dan agak saya akan kecilkan ya dan padamkan api. Oh, dan ini ada api orange juga ya. Dan ya, begitulah. Nah, selanjutnya saya akan boil test menggunakan pot seperti ini ya. Pot dari Optimus ini. Saya akan boil test memasak air. Dan setelah memasak air, saya akan memasak menggunakan Optimus Terra lid ini atau tutupnya untuk masak telur ya. Selanjutnya saya akan boil test ya, dan saya akan coba pasang Optimus windshield-nya ini. Seperti ini. Dan saya akan masukin air 600 ml ya. Dan ya, ini sudah 600 ml ya, kelihatan ya di sini. Ada pengukur itunya, airnya. Dan selanjutnya saya akan tutup. Dan saya akan mulai dulu dari api yang paling kecil ya. Yep, seperti itu. Optimus Crux Stove bisa memasak air sampai mendidih. Saya mulai dari sekarang. Dan apinya akan saya paling besarin. Dan ini sudah 1 menit ya. Saya akan buka penutupnya atau lidnya Optimus ini. Tuh. Udah hampir mendidih ya, sempurna. Ditunggu sebentar lagi. Dan ya, sudah mendidih sempurna ya, di 1 menit 50 detik.
Nah, ini benar-benar keren sih dan cepat juga menurut saya. Dan pada saat boil test kali ini saya di indoor ya, di ruangan. Jadi hasilnya juga pasti akan berbeda ketika kita memasak menggunakan Optimus Crux ini di luar ruangan atau di saat di outdoor. Dia bisa mendidihkan air di 600 ml air ya, sampai mendidih di 1 menit 50 detik. Kalau saya lihat di sini ya, pot dengan menggunakan O-ring tadi itu lebih panas, itu lebih cepat bisa menyebar ya. Jadi gelembung juga sudah kelihatan sih pasti di sana ya. Gelembung air yang sudah mendidih itu tuh lebih merata dari tengah sampai ke pinggir-pinggir bagian pot ini tuh ada gelembung-gelembung sudah mendidihnya gitu. Jadi sangat kebantu banget sih O-ring tadi yang di bawah pot tadi itu ya. Dia benar-benar kebantu banget sih, bisa lebih cepat memasak airnya dan pastinya lebih bisa hemat gas tuh ya. Kelihatan ya ada gelembung-gelembung yang merata di setiap sisi pot ini. Di pot lain yang saya coba biasanya jarang sih yang ada seperti itu gitu, panas merata di gelembung-gelembungnya itu. Biasanya di bagian pinggir-pinggirnya. Selagi ada air panas, saya akan bikin fried ramen dari Nissin ya, yang goreng ala Jepang gitu. Selanjutnya saya akan tes masak menggunakan frying pan ini ya, masak goreng telur untuk pelengkap si mie goreng tadi. Selanjutnya saya akan masak telur di lid atau tutup pot tadi ya, atau di frying pan ini. Dimulai dari api kecil dulu. Jadi cookware atau cooking pot, ya cook set yang ada lid di bagian tutupnya atau frying pan ya, di bagian tutupnya ini sangat-sangat berguna banget ya. Jadi selain bisa nanti yang di potnya bisa masak nasi, di frying pan ini bisa untuk misalnya masak telur atau bisa menjadi piring juga gitu ya. Ukurannya juga pas ya dengan size telurnya. Jadi bakal jadi telur mata sapi ini mah. Ditambah garam sedikit. Benar-benar nggak lengket ya di kelebihan dari, dan saya akan balikin telurnya. Telur ini benar-benar nggak lengket ya, karena tadi itu ya ada nonstick atau teflon di bagian ini. Dan saya akan matikan apinya dan saya akan gabungin ke mie-nya. Wih, bentuknya sempurna ya, bulat. Ini keren banget sih. Ya, jadi seperti itulah ya, tadi setelah review dan boil test juga Optimus Crux Wix and HE Cook Set, Optimus kompor Optimus dengan cookware-nya ini, dan ternyata ini sangat-sangat rekomen banget sih buat yang suka solo atau berdua. Dengan kapasitas potnya 950 liter kurang ya, ya cukup lah ya bagi saya. Mungkin ya buat dua orang oke lah, masih oke. Dan dengan gas kanisternya 220 gram yang muat di pot ini. Dan bisa menyimpan beberapa seperti tadi spork atau sendok ya, lipat di dalamnya ini. Ini sangat rekomend banget bagi kalian yang suka hiking ya, mountaineering, camping, camping ceria, moto camping juga, car camping, ini oke banget sih. Kompak dan ringan ya, karena ini jenisnya kompor ultralight, Optimus Crux. Dan ini benar-benar saya bilang keren, habis juara. Salah satu kompor terbaik dari Swedia, Optimus. Ya, jadi sekian video review dan boil test saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Dan selamat makan.